Ke informasi selanjutnya pemirsa, 4 siswa-siswi sekolah menengah pertama di Bekasi, Jawa Barat terlibat perkelahian satu lawan satu. Alih-alih melerai keempat pelaku, sejumlah siswa lainnya justru menyemangati para pelajar yang terlibat duel. Perkelahian 4 pelajar SMP di semak-semak tepian jalan Bumi Sentosa Damai Karang Sentosa Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam aksinya, keempat pelajar duel satu lawan satu hingga bergumul di semak-semak. Ironisnya, teman-temannya yang melihat aksi duel itu hanya menonton, tidak melerai. Aksi duel pelajar terjadi pada Rabu siang sepulang sekolah. Aksi tak terpuji tersebut melibatkan dua siswa dan dua siswi SMP. Diduga keributan terjadi dipicu masalah asmara. Jadi keributan antara ya dua cewek sama dua cowok. Tapi mereka itu yang teman-temannya itu bukannya melerai malah membuat video dan istilahnya malah ayo, ayo, ayo. Jadi malah ngasih semangat begitu. Nah, kejadian itu ya sebenarnya sudah istilahnya banyak orang tahu. Setelah itu baru pada bubar gitu. Warga yang melihat kejadian tersebut kemudian melerai pelajar yang berkelahi dan membubarkan para pelajar. Aksi pelajar tersebut bukan kali pertama dan meresahkan warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.